aku mau ngasih tahu di balik influencer atau konten kreator ada masa-masa seperti ini guys. Aku nggak suka. Lo kok diketawain? Namanya juga perempuan ya kan. Yeah. Empat beginian nggak bisa sebentar. Abus bisa yang serius gak bus? What? 50.000. Halo girls. Di video kali ini video berbeda dari video lainnya. Jadi ini video sebenarnya aku mau ngasih tahu di balik influencer atau konten kreator ada masa-masa seperti ini guys. Jadi hari ini aku mesti buru-buru pagi-pagi untuk cari baju warna pink karena hampir semua baju aku tuh warnanya hitam, putih gitu-gitu doang dan ada kebutuhan yang mengharuskan aku memakai baju warna pink. Sebenarnya ada beberapa baju aku yang warnanya pink tapi ternyata itu masih kurang gitu. Bukan kurang ya, kurang approve gitulah. Jadi kita harus buru-buru cari baju pink untuk keperluan konten. Tapi sebelum bikin videonya, aduh, ada baiknya kalian udah subscribe channel Indira Kalista, nyalain juga notifikasinya, dan buat kalian yang belum ikutan membership, ada 3 paket yang bisa kalian pilih, emoji dan badge, video-video spesial yang bisa live bareng Indira Kalista supaya kalian menjadi Kalista Squad. Seperti biasa Indira mah kalau pergi kemana-mana rame aja. Di sini ada Indira Kalista yang paling cantik jelita. Di sini ada Bu Saidah. Di sini ada yang ganteng awet. Di sini ada Ainur Salis, di sini ada Apip, udah ada makasih. Nah ini aku cari bajunya itu di ITC terdekat yang ada di rumahku, jadi di CBD. Buat kalian yang belum tahu CBD, kesini sokin aja bro, di sini lengkap banget bro, di sini tuh kayak asik banget bro, pokoknya ini anak Tangsel, anak Tangerang udah pasti tahu banget CBD. Sokin aja ngap. Nah kita langsung aja turun, kita cari-cari baju warna pink, pokoknya harus yang pink. Kalau ada yang bagus lainnya sih ya nggak apa-apa. Let's go, kita turun. Ini termasuk gak? Kurang ngeping. Kayaknya yang ini yang masuk dah. Kamu gak suka. Oh gak suka. Oh ini nih. Coba aja sambil cari yang lain. Ini bawa aja dulu. Itu tuh kak yang lebih depan tuh. Ini tapi. Depan loh. Itu kak. Mana? Eh! Pak! Ainur! Orangnya suka emosional. Ada tulisannya. Kayaknya ngeliat warna pink kita cocok, kita ambil aja dulu. Kalau bisa sih yang polos. Iya. Kayak bapak-bapak gue. Yang kanan. Erika. Bukan Erika. Siapa? Tahu belum kenalan kita sama dia. Ini nih. Mana sih? Sama ya itu ya? Iya. Nah ini boleh nih. Yeah. Nice. Yeah. Nah pegang aja dulu. Gak ada pink yang pink banget apa ya? Segonjreng-gonjreng nge-pink. Soking pink. Mana? 50%. Ini pink kan? Iya. Berarti yang ini mending gak usah ya? Yang ini agak tua, ini agak muda. Ini mending nama ini coba. Yang ini kita tinggalin. Ini pink putih tapi pink muda. Wih siap. Enggak nih. Angkat tangan gue. Nanti sekiranya kalau di sini nggak ada yang pink banget, masih nggak ada yang pink banget. Tadi kan ada dua pilihan warna pink sebenarnya. Tadi lu dah. Pink begini banget nih, tapi lebih pinkan dikit lagi dah. Itu nggak muat sih sama gue. Nah, kalau misalnya nggak ada nanti kita cari di bagian luarnya. Kalau ini kan di matahari kan, di dalam matahari. Beli baju mah nggak usah yang repot-repot, guys. Apalagi sekarang tuh zamannya kalau makin polos tuh makin trendy gitu kan. Jadi kita nggak usah perlu repot-repot yang merek-merek. Ya, di sini cuma ada itu doang. Ya udah, bayar dulu aja itu ya. Udah kita bayar dulu, guys. Nanti kita lanjut lagi di bagian luar, oke? Okay? See you. Ini thrifting ya? Bukan. Bukan. Itu harga 75.000. Pak. Tapi jaket. Iya, maksud gue yang pink kayak begini banget nih. Tapi kayak mau nge-gym. Iya, ini tuh. Hah? Pasang ini nih. Kurang ajar. Kurang ajar. Ntar coba lihat yang lain dulu dah. Ini lucu nih. Lihat Agus, guys. Repot. Itu mah hitam, Kak. Kalau lucu mah kita enggak apa-apa. Iya. Nih, Apip. Ayo, Pip. Nah. Tuh, nih sekarang tuh lagi model lagi tahu yang kayak gini-gini. Jaring-jaring. Yang, iya, yang kayak Binda. Jangan kok gue ini ya, iya. Ping dulu, jangan kemana-mana. Lu juga kagak ada pengingatnya. Tadi gue udah ngingetin kata lu kalau lucu. Tuh. Abus bisa yang serius gak, Bus? Si Ainur. Udah, fokus aja, Pip. Ini juga milih juga si Apip. Banyaknya lengan pendek. Ini Inung, ini the real. Pak. Untuk Ainur ini nah. Betul. Tuh. Bus, ini Ainur banget ya, Bus ya? Ini buat Apip nih kalau ini. Tua. Nih. Tuh. Ini Apip. Ya. Ini Kak. Mana? Lo kok diketawain? Kan bener pink ya? Iya. Sepenglihatan kita enggak ada pink sih. Iya sih. Ini cakep nih gaya ini nih. Ini cuma 75.000, Kak. Mana? Itu. Ini. Kalau ke Jepang nih beli di sini aja. Iya, ingetin. Bentaran lagi nih.
Gua enggak ada. Tapi make di mana di Jakarta? Kalau enggak kayak sauna. Citayam Fashion Week, Bro. Iya. Oh, iya. Gila nih, nih Citayam Fashion Week. Nanti kalau kita mau ke Citayam kita kesini di sini. Dulu, yuk. Iya. Iya, kita makeover di sini, iya. Mbak, aku mau ini aja. Meanwhile. Itu primer gua enggak nyangka. Masih ada sih yang lain. Ini polo-polo anjir. Ini bagus nih. Keren gitu. Wow. Udah sekalian enggak? Lucu. Keren. Pink tuh. Salah Boy Pablo. Eh kok lucu. Tapi pingan yang ini. Pingan ini ya? Ini aja dah, ini aja. Boleh enggak ya antar sama Bang Andre ya? Boleh. Ada lagi enggak modelan kayak gini? Kayaknya buat Utap lucu juga. Yang lengan pendek. Kita beliin Utap. Ih kok lucu sih. Ih kalau dapat yang seru dah. Belanja gini, enggak nyangka dapat yang bagus gitu. Eh baju tidur gua ambil. Ini gaya Ibnu banget nih. Tapi gerah bahannya. Emang iya? Yeah. Oh iya. Namanya juga perempuan ya kan? Yeah. Pas beginian gak bisa bentar. Iya, disuruh buru-buru juga kata kita ntar dulu. Ngapain sih? Sabar aja. Mbaknya ngerja di sini apa gak sampe tergiur yang ngeliat beginian ya? Kan gak kayaknya... hujan, kan gak hujan. Hah? Terguyur. Gue kalau kerja di tempat kayak ginian, aduh. Ini seratusan yuk. Seratusan. Jaket, kapan lagi? Ini yang di Sudirman belinya di sini deh. Sebel banget. Buat ke Jepang bro. Belum beli tiketnya, udah beli bajunya ke Jepang. Yang penting ada kan dulu pada belanja aja. Juga. Yang lain pada ngeliat-ngeliat juga. Tahan dulu ah. Ya. Kita celana ini. Deh, gue boleh celana satu. Yaudah, cari deh. Cari satu-satu deh. Guys, cari guys. Satu-satu guys, cari. Meanwhile. Tadi bisa silang deh. Kayaknya jadi grogi, bapak bawahnya sekalian gini banget sih. Ini sudah jepit ya, jadi lihat bawahnya. Iya, iya. Aduh, keren. Oke guys, kita udah selesai belanja-belanjanya. Tadi di luar dari kendali ya, ada beberapa yang kayak nambah gitu. Tadinya cuma mau beli baju pink. Nah ini aku mau kasih lihat ke kalian apa aja yang udah aku beli. Jadi pertama, ini sebenarnya terakhir dibeli. Abus tadi ngelihat baju warna pink dan menurut aku ini lucu banget. Wow. Lucu itu parah, kayak model-model Burberry. Ya tahu udah merek apa gue juga enggak pernah beli. Ini modelannya kayak polo shirt gitu, tapi di aku mungkin kayak agak-agak oversize dan warnanya tuh perpaduan antara putih sama pink terus ada kayak kotak-kotaknya gitu. Nanti nih modelannya kayaknya bakal aku masukin gitu pakai celana warna putih, hijab warna putih kayaknya keren banget sih. Wow. Ini kayak bakal aku pakai terus sih. Soalnya lucu, gemes banget. Ngap. Ini tadi harganya ini 50.000. Berarti ini 50.000 guys harganya. What? 50.000, coba bayangin, aku tuh udah lama banget, ya Allah. Kayaknya kalau ini tadi total sekitar kita tuh ngabisin 650 ribuan deh kayaknya. Tadi di Matahari 500 sekian, terus habis itu ini 100.000, terus habis itu yang 35. Tadi 35.000. Kalau di mall ibu kota gitu ya, itu udah. Cuman dapat satu baju udah kayaknya 600 sekian. Iya, ini banyak banget. Ini tadi yang pertama ya, baju pink. Terus habis itu aku songide beli daster. Pak. Dasternya ini 50.000 juga dong berarti. Soalnya tadi 100.000. Ini kayaknya 50.000 juga soalnya ini kayak dress gitu, guys. Sebenarnya ini ada bolongnya. Di bagian sininya nih, mana ya bolongnya? Nih, ada bolongnya tuh. Tapi ya buat daster ya kan, makin bolong makin ajib. Terus ada juga kedua bolongnya. Tapi ini kayak ini banget, apa, adem banget, loose banget gitu. Dan ini super duper panjang sampai bener-bener bawah batu. Hati-hati keserimpet dah lu, iya. Tapi ini adem banget sih, sumpah ini kalau jadi daster tidur nyenyak banget. Abis itu yang ketiga, ini tadi harganya 50.000 ya. Nah yang ini 35.000 rupiah, tapi ini kardigan lucu banget, aku kayak nggak bisa menemukan di tempat lain jadi aku beli. Ini kardigan polos tapi ada bintang-bintang, bordiran bintang-bintang putihnya gitu. Sadia ditelepon, Sadia nih tuh kayak gini modelannya lucu banget. Ini bisa jadi di kancing, bisa juga nggak di kancing gitu kan, gemes. Terus habis itu yang di Matahari, nah ini tadi harganya itu totalnya beli 2, gak ada di sini. Oh iya 576.000 rupiah. Udah diskon lagi 50%. Udah diskon, iya benar 50%. Ya Allah hari ini diskon 50% kan, di mana lagi selain di Matahari. Matahari boleh dong. Ini untuk yang
oh dia nggak ada namanya guys, pokoknya yang satu harusnya itu harganya 549 tapi cuma jadi 274.000, yang satunya lagi harusnya harganya 600.000 tapi jadi 299.500. mantap. Kadang kalau lagi diskon kayak gitu beneran diskon apa harganya dinaikin dulu sih? Kagak ngerti ya ini, tapi di sininya sih ada. Yang pertama ini warna pink nude gitu, apa namanya, rajut kekinian sih sebenarnya ini ya. Polos-polosan kayak gini aja. Aku beli warna pink beberapa tuh karena aku nggak tahu nanti yang bakal di approve yang mana, tapi warnanya yang mendekati sih tiga ini, jadi kita let's go aja. Terus yang terakhir belanjaan kita adalah ini yang 600.000 nih seharusnya. Ini literally outer, tapi dia ada detail apa namanya kancing di tangannya gini. Terus ada kantongnya juga. Ini selain buat kayak sehari-hari, ini bisa dipakai kayak buat airport outfit ya kan. Terus habis itu apalagi ya, model-model kayak makan family gitu, makan keluarga gini, kayak model outfit yang kayak gitu banget. Udah sih itu aja tadi yang kita beli. Banyak banget alhamdulillah dapatnya, murah meriah, cuma 600 sekian-sekian. Karena biasanya kalau misalnya belanja di mall-mall, tadi aku bilang cuma dapat satu baju atau maksimal juga dua baju. Sebenarnya tadi mau beli daleman ya, tapi jadi kelupaan. Karena yang paling penting sebenarnya yang ini, kalau beli daleman ya besok-besok aja. Segitu dulu video aku hari ini. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa klik tombol like. Abis itu kalian share video ini sebaik-baiknya ke teman-teman kalian. Komen juga di bawah nextnya aku harus bikin video apa lagi. Dan buat kalian yang masih belum subscribe channel Indira Kalista, belum bergabung sebagai family squad, kalian bisa langsung klik di sini. Dan buat kalian yang belum nonton video aku yang kemarin, kalian bisa langsung klik di sampingnya. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Bye kawan.